lungkruan pe nyampai. Jakarta. Mau ke Jakarta berdua aja sama adiknya nih. Diam. Oh, jadi apa yang dielak tadi? Ada yang dielak tadi ya? Nidup dia. Oh, ngantuk apa macam mana tadi? Nidup pula, pun istirahat. Berarti pernah ngopi kata tadi. Oh, kan. Nah, ini lu nasi goreng ini di sampai 6 tadi kan. Sampai ke Sluma baru lewat inilah. Apa udah sering? Sering. Udah sering. Oh. 3 kali kalau bohong. Ya. Oh, berarti lah sering ya. Jadi dari mana nih pepaya nih bawanya? Kepayang. Kepayang. Tujuan mau ke Jakarta. Berapa ton ini bawanya? Kira-kira 6 ton 5 ton lah. 6 tonan ada ya. Apa-apa aja yang kena nih, Pak? Yang jelas enggak bisa dipakai atap. Atap bagian warung ya? Bagian kamar mandi. Kamar mandi sama warung. Sama warung. Kalau ditaksir berapa kerugian materinya, Pak? Tahu. Belum tahu ya. Tadi kejadian Bapak lagi di mana posisi tadi, Pak? Lagi di kamar. Di kamar. Oh, enggak tahu pas. Kalau lagi di WC tadi mungkin. Tapi alhamdulillah. Depan kosong posisi warung tadi, Pak ya. Depan sebelah pintu. Oh, sebelah sini. Yang di sini enggak ada, di awning ya. Kosong, Pak ya. Kan tunggal truk pengangkut buah pepaya di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Sluma Timur. Enggak usah.